Entar lagi entar. Ada nampak dah nampak dah oh, ya Allah. <tuk> hey, Sekarang kau yang dah kena bagi. Anak kau dah pegang. PG Movie Review. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film bumil cantik melahirkan dibantu ibunya. Rosa, seorang wanita muda yang cantik dan penuh harapan, tengah menjalani kisah cinta dengan pacarnya, Doni, seorang pria tampan yang terlihat sempurna di mata semua orang. Namun, di balik sikap manisnya, Doni adalah pria yang egois dan tak bertanggung jawab. Ketika Rosa hamil di luar nikah, dunia yang ia impikan hancur seketika. Rosa berharap Doni akan menerima dan bertanggung jawab atas kehamilannya. Namun, ketika ia mengungkapkan kabar kehamilan tersebut, Doni berubah drastis. Dia menolak bertanggung jawab dan bahkan meninggalkan Rosa begitu saja, membuat gadis itu merasa sendirian, terhianati, dan rapuh. Tanpa dukungan dari Doni, Rosa terjebak dalam kebingungan dan ketakutan. Hatinya hancur, dan depresinya semakin dalam di tengah kehancuran emosinya. Satu-satunya yang tetap ada di sisinya adalah ibu Rosa, seorang wanita sederhana yang tegar dan penuh kasih sayang. Sang ibu, meski kecewa dengan situasi yang dihadapi putrinya, tak pernah meninggalkan Rosa. Ia menjadi tumpuan dan tempat perlindungan Rosa dalam menghadapi rasa malu, stigma masyarakat, dan pergulatan batin. Depresi yang dialami Rosa semakin parah seiring dengan berjalannya waktu. Dia sering menangis dalam kesendirian, meratapi nasibnya yang terjebak di antara impian yang hancur dan kenyataan yang tak tertahankan. Perasaan tak berdaya dan penyesalan membuat Rosa semakin menjauh dari orang-orang di sekitarnya, kecuali ibunya. Saat kehamilannya semakin mendekati masa persalinan, Rosa perlahan mulai menerima kenyataan bahwa dia harus menghadapi semua ini sendirian tanpa Doni, namun dengan dukungan ibunya persalinan yang sulit pun tiba, di mana Rosa merasakan campuran ketakutan dan rasa sakit fisik. Di ruang persalinan yang penuh ketegangan, hanya ada ibunya yang menggenggam erat tangannya, memberikan kekuatan pada Rosa untuk melahirkan anaknya. Setelah bayi itu lahir, Rosa menatap wajah anaknya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Di balik rasa sakit dan penderitaannya, dia mulai merasakan ikatan yang tak terputus dengan bayi kecil itu. Meski hidupnya tak lagi sama, kehadiran anaknya memberikan harapan baru, dan bersama ibunya, Rosa bertekad membangun kembali kehidupannya dengan kekuatan yang baru ditemukan. Sekian video untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari.